what's up guys, kembali lagi di channel Full True Radio bersama saya Hendry. Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing guys, ini adalah termometer guys. Oke, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini guys. Oke, ayo waktunya kita unboxing. Oke, seperti judul intro tadi, mari kita unboxing guys. Beli nonton sini. Oke, kita unboxing. Oke guys, ini termometer, ini saya beli di Shopee guys. Oke, tidak disponsor oleh toko. Ini termometer ini seharga 65.000-an guys. Oke, ini penampakan termometernya. Oke, di bagian depan seperti ini guys. Ada infrared reaction, on off, leak screen, multifunction, and central bulb and central button guys. Oke. Di sini ada spesifikasi. Nah, produk name infrared thermometer. Model HZK 801S dengan voltage 3 volt, baterainya AAA. Alkaline baterai 1,5 volt, membutuhkan 2 baterai, guys. Miansur ring, human body ini ya gininya, guys. Oke. Kurang dari 1 detik. Oke guys, ini penampakannya made in China. Oke, ini penampakan dari kotak dan gambar produknya guys. Oke, kita buka. Oke guys, saya tidak unboxing di studio guys. Oke guys, ini guys penampakannya. Nah, di sini ada alatnya guys. Seperti ini alatnya. Oke, ini adalah guide manualnya guys. Sama apa ini guys? Oke, ini saya tidak tahu apa. Plastik. Plastik. Oke, di sini ada tombol. Oke, di bagian depan nampaknya seperti ini guys. Big Healthy. Oke, BGH. Di sini ada tombol guys, tapi belum nyala karena belum isi baterai. Oke, di sini ada spesifikasinya seperti tadi. Oke, ini buatan dari Cina dengan model nomornya HZK 801 dengan power 3 volt. Oke. Di sini apa namanya? Screen display-nya. Oke, di sini tempat penaruhan baterai kalau nggak salah guys. Ini, di sini sensornya guys. Oke, coba kita buka. Oke, dia menggunakan baterai kecil guys ya, kayak baterai remote A3 ini guys. Oke, mari kita isi baterai dulu. Oke guys, seperti ini penampakan setelah diisi baterai guys ya. Oke, di sini ada screen bodinya, terlihat ada logo derajat Celsius, body, emoticon, logo baterai sama suara guys. Coba kita tes suhu perakan saya. Oke. Oke, kita tes. Oke guys, cepat sekali guys, kurang dari 1 detik suhu perakan saya 36,4 guys. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengganti suhu dari body ke suspensi guys. Oke, ini adalah suhu surface temperature. Oke, untuk mengganti modenya ada dua di sini modenya guys, kita saya tadi coba. Nah,
Oke, kita tahan dulu tombol ini. Lalu kita tekan mau pengen ke mana. Kalau kita ingin ke suhu body, kita tekan lagi kalau di body. Kalau kita ingin surface temperature, kita tekan ini lalu tekan lagi. Dah, tekan satu kali untuk pindah mode. Tekan tahan untuk masuk ke dalam mode itu. Oke, setelah itu F3. Lalu tekan lagi. Oke. Alatnya akan otomatis restarting dia, guys. Kita tekan lagi ulang untuk apa namanya? Menghidupkan alatnya. Oke, di sini terlihat surface temperature, guys. Jadi kita bisa memotoring suhu apa saja untuk surface temperature. Jika untuk body hanya berlaku untuk body saja, guys. Untuk body manusia, guys, binatang dan lain-lain, guys. Oke. Itu saja hasil reviewnya, guys. Oke, setelah tadi kita melakukan pergantian mode, kita coba mengukur suhu laptop ROG, guys, ya. Berapa kepanasan, cek panasannya. Tekan dulu. Oke, di sini tertera 42,5 derajat Celcius, guys. Jika kalian pakai mode body, otomatis jika kalian mengukur suhu 42,5 maka suhunya akan error, guys. Oke, itu saja, guys, hasilnya, guys. Sekali lagi alat ini. Oke, alat ini hanya bisa digunakan untuk mengukur suhu, guys. Tidak ada fitur yang lain selain itu karena harganya cukup murah, guys. Oke, jika semakin dekat dia semakin akurat, guys, ya. Oke, dia terus bertambah. Semakin jauh dia semakin tidak akurat, berarti semakin dekat dia akan akurat. Oke. Kira-kira seperti itu dari unboxing alat ini, guys. Alat ini cukup recommended untuk kalian yang suka mengukur suhu atau digunakan di tempat-tempat kantor untuk mengukur suhu karyawannya, guys, atau di tempat traveling untuk mengukur suhu orang lain yang ingin masuk ke tempat wisata, guys. Oke, jika ada salah kata dari video ini saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe channel ini jika video ini bermanfaat, guys. Untuk link pembelian alat ini akan saya taruh di kolom deskripsi, guys. Oke, salam food ready dan salam sukses, dan kita berjumpa di next video.